pengen dengar suaranya. Oke, Dayat Bea kan cantik dan ganteng. Kita hari ini akan berangkat ke Kalimantan Selatan. Kita akan menghadiri sebuah festival budaya Dayak. Di sana itu festival kebudayaan Dayak ya. Dan bakal banyak kegiatan menarik nanti yang mungkin akan saya share ke teman-teman. Jadi ditungguin aja karena bakal ada konser musiknya, terus interaksi-interaksi kesenian juga di sana. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan salah satu seniman Kensanti. Kensanti ini adalah salah satu alat musik petik yang digunakan oleh suku Dayak ya, untuk ritual penyembuhan terlebih dahulu. Dan ini juga sekarang masih sangat sangkal dan kita akan bertemu dengan salah satu senimannya hari ini. Ini umur sang sapinya berapa tahun, Om? Lebih 50 tahun. Cuma kalau terbuat dari kayu-kayu lama aja nih, kayu-kayu ringan lah. Uh-huh. Yang kalau di sini kan bilang semansak, kayu mansak, bahasa Banjarnya mahang. Kalau dulu kan talinya ini terbuat dari akar-akar kayu, akar sapik tuh bilang tuh sejenis anau yang timbul di batu. Cuma sekarang nggak susah lah kalau ada yang tali ini kayak gini, mendingan lebih kuat kita yang ini yang dipakai. Nah, itu aja ceritanya. Tapi ini kalau dulunya khusus untuk ritual keluar dan bukit lah itu. Kalau sekarang kita coba di membawa lagu-lagu daerah, di modernkan lah itu, karena semua itu serba boleh lah gitu. Itu aja. Kalau dulu ya, untuk ritual apa? Belian penyembuhan. Oh, oke. Okay. Dan bukit. Dan dari dulu dua senar ya? Iya, dua senar. Gripnya cuma empat. Bukan lebih. Karena kalau lebih mungkin sapi juga. Tapi dimodernkan lah. Ciri khas dari Dayak-Dayak namanya sensapi. Hari ini kita akan mengikuti acara naik manau dan juga mandi api nanti malam. Tari Banaik Manau yaitu tarian dari suku Dayak Dia yang memiliki ciri khas tersendiri. Tarian ini dilakukan dengan menaiki atau memanjat pohon berduri yang disebut Manao Rotan Besar. Tarian Banaik Manau ini hanya bisa dinaiki oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki keahlian khusus magis, tanpa tertusuk dan terluka karena duri di batang pohon tersebut.
Tradisi ini menunjukkan kegagahan dan kesaktian laki-laki Dayak Deah dalam menjaga bumi dan tanah leluhur mereka dari segala ancaman-ancaman dan bahaya.